pengelola hotel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, dikagetkan dengan penemuan jasad wanita tewas di lantai satu hotel pada Sabtu sore. Pengelola hotel yang mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi kepolisian. Pihak kepolisian menggelar olah TKP dan mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Andriansyah, dugaan sementara wanita tersebut menjadi korban pembunuhan. Kasus ini kini ditangani oleh Unit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.